Oke nih, sekarang kita pakai baterai yang baru beli di dari solusi part laptop nih. Ini tanggal pembeliannya 18 Agustus. Ini bentuknya. Nah, bentuk baterainya nih. Tuh, gak nyala guys. Gak kuat ya baterainya 0%. Kita coba pakai pakai ini nih, pakai adaptor ya. Kalau pakai adaptor nyala nih baterainya. Ini status baterainya nih. Tuh. Status baterainya 0%. Di cas berjam-jam juga tetap 0%, gak ngisi-ngisi, guys. Padahal baru beli. Nah, gitu. Kan? Kita cobain pakai baterai yang lama nih. Kita coba masuk BIOS dulu ya. Ntar. Malah masuk sini. Ini baterainya. Tuh. 0% charging tapi nggak ngisi-ngisi. Gitu doang. Cuma charging doang, tapi kalau dicabut ininya nih nggak ngisi-ngisi deh. Sekarang kita coba nih ganti baterai yang lama. Tuh. Belum dipakai nih. Baru hari ini mau dipakai. Nih, kita cobain baterai yang lama. Nih, adaptornya kita cabut. Tuh, dia langsung nyala, kan? Tuh, langsung nyala tanpa di cuma kalau yang lama baterainya nggak tahan lama, cuma setengah jam udah mati. Tuh, kalau yang ini yang lama ya. Kita coba colokin. Ini status baterainya tuh.
81%. Dia kalau di charge ngisi, cuma emang udah nggak tahan lama. Yang baru malah nggak ngisi. Udah gitu aja ya. Tuh, udah ngisi kan cepet 82. Kalau yang tadi mah nggak ngisi-ngisi, masih 0-0 aja. Oke.